ASF dibuat dua sub Bapak. Tim seluruhnya siap. Pundak kiri senjata. Masing-masing menyesuaikan sesuai protokol kesehatan. Atur jarak diluruskan. Lencang kanan. Dilebihi dua kepal antar individu. Dari tempat izin untuk handphone supaya di silent selama pelaksanaan kegiatan upacara. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, berkenan kepada Bapak Ibu sekalian yang membawa alat komunikasi handphone untuk mendukung kekhidmatan upacara. Selama upacara mohon dinonaktifkan atau mengalihkan nada panggil dengan menggunakan fasilitas getar. Terima kasih atas perhatiannya. Persiapan upacara. Komandan Kompi memasuki lapangan upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Latihan penghormatan. Hormat. Penjatuh. Hat. Tegak. Penjatuh. Hat. Mohon perhatian kepada peserta upacara. Untuk abang-abang penghormatan, mohon mengangkat tangan secara serentak penuh semangat, baik yang memakai tutup kepala maupun yang tidak memakai tutup kepala. Latihan penghormatan sekali lagi. Hormat senjata. Thank you.
upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 di Kabupaten Bantul dimulai. Bupati Bantul selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Hormat sejenak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Thank you.
pasukan lepas sangkur. Mengheningkan bagi pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, boleh. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Rak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul beserta seluruh upacara. Berikut akan saya bacakan sambutan Gubernur Daerah Masjid Jakarta dalam upacara pengibaran bendera peringatan ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para anggota Forkopimda Daerah Maju Jakarta dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Merdeka! Pagi hari ini atas berkah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berdiri tegak di bawah ibaran sang saka dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Di tingkah derap langkah paskibraka menghentak sikap maju ke depan, menyentak hati, menyentuh nurani. Kini adalah juga saat yang tepat untuk refleksi dan introspeksi sebagai antangan kita mencapai Indonesia maju dengan semangat bangga buatan Indonesia. Tema ini adalah presentasi Pancasila sekaligus simbolis Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan dan persatuan kesatuan. Meski upacara peringatan ini dilaksanakan secara sederhana dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, momentum ini justru meneguhkan makna kemerdekaan, bukan sekedar kata. Kemerdekaan adalah kesempatan berkarya tanpa batas dengan program prioritas pengembangan SDM, wahana mencapai Indonesia maju. Di era digital ini yang diminta oleh etos kerja kreatif, inovatif, didukung oleh disiplin, selain keuletan bekerja dan belajar, serta berbagi agar bisa berperan dalam kemajuan dunia, adalah juga saatnya membangun generasi baru yang mampu menapaki tegalan berbatu dan mendaki bukit keberhasilan Indonesia setaraf negara-negara maju. Kita harus menumbuhkan kultur keunggulan, dimulai dari arena pendidikan, kultur yang digerakkan oleh visi akbar yang sanggup meminta pengorbanan dari segenap warga, dipandu oleh strategi cerdas agar sumber daya yang terbatas pun bisa cukup, dimotori oleh inovasi kreatif
dikawal oleh sikap antisipasi responsif dan didukung oleh karakter ketekunan. Pondasi prestasi keunggulan-keunggulan keakraban itu adalah budaya. Itulah modal utama pendorong kemajuan negara-negara maju. Budaya yang bertumbuh ialah kerja keras, disiplin, berhemat, dan mengutamakan pendidikan. Dan sekaranglah saatnya kita bangkitkan gerakan kebudayaan untuk mengisi makna nyata Renaisans Yogyakarta menuju peradaban maju dan bermartabat. Marilah energi itu kita sinergikan agar menjadi kekuatan dahsyat sebagai wahana menuju Indonesia maju dalam suasana gotong royong, guyub rukun, dan aman damai. Para anggota Forkopimda Daerah Maju Jakarta dan kabupaten kota dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai kata akhir dari sambutan ini, saya mengajak untuk merenungi makna puisi ini. Rentang waktu kadang membuat kita terlena. Tiba-tiba yang mewujud bekerja seiring jiwa merdeka, song-song peradaban maju yang kita rajut. Dirgahayulah Indonesia di usia ke-75 ini. Dirgahayulah semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Semoga Indonesia maju, unggul, dan jaya. Amin ya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selesai. Siap! Tuk! Berikut penyerahan penghargaan Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya untuk 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Penyerahan oleh Bapak Bupati Bantul selaku Inspektur Upacara. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, bisa kita saksikan bersama penyerahan penghargaan Presiden Republik Indonesia berupa Satya Lencana Karya Satya untuk yang pertama Bapak Anang Rahmat Widayanto S.Pd. mewakili pengabdian 10 tahun beliau guru SD Negeri 1 Bantul. Berikutnya Bapak Sutikno S.Pd. guru SMP Negeri 1 Sanden mewakili pengabdian 20 tahun. Dan yang terakhir Bapak Sidal Lono SH mewakili pengabdian 30 tahun beliau di pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Madya, Inspektorat Kabupaten Bantul.
Penyematan penghargaan Satya Lencana telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik. Kanan. Kanan. Haluan diri. Maju. Jalan. 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 Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, dengan segala kerendahan hati izinkanlah kami menyanjungkan rasa syukur yang mendalam kehadiratmu. Kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan upacara bendera.